Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu karo di Aimo, channel yang siap menghibur seluruh umat manusia sedunia. Guys, udah lama nih aku gak bikin video mukbang ya guys ya. Jadi hari ini aku mau bikin video mukbang. Yang mukbangnya ini ada saus-sausnya gitu ya guys ya. Oke guys, tonton terus videoku. Ojo lali, like, komen, dan subscribe. Karena komen kalian bikin aku semangat. Dan juga subscribe kalian, juga jempolnya kalian. Let's go, kita mukbang kordok jus. Ini dia, jadi kordok ini tuh aku beli tadi tuh ya di tetanggaku ya guys ya. Dan harganya tuh 5.000. Ya ini sih jajanan bocah, tapi ini tuh disukain banyak kalangan. Dari bayi, balita, umur sedang lagi, remaja, sampai yang tua juga suka makanan ini guys. Jadi ini tuh makanan kordok nih guys, nih bentuknya nih. Ini aku beli tadi 5.000 dan kita buka yuk, kita unboxing yuk isinya, dan juga kita mau rasakan gimana lezatnya. Yo nih guys, aku bikin bareng-bareng sama kalian ya guys ya, biar afdol nih. Jadi ini 5.000 dipakai Mika ya guys ya. Yes, buka. Nah, jadi ini wujud aslinya seperti ini guys. Bentuknya guys, kalau hidungnya guys, guys ini untuk kordok. Bismillahirrahmanirrahim ya guys ya. Kita makan. Lupa kalian baca doa terus Bismillahirrahmanirrahim. Kodok ba. Jadi kodok ini tuh, ini guys, kodok ini tuh dari kayak roti ya guys ya tuh. Terus dalamnya ada kejunya, bikin lumer, dan ada sausnya ya guys ya. Dan luarnya ada sausnya. Kita cobain lagi. Enak banget. Untuk ukuran 5.000 itu murah banget ya guys, menurut aku. Rasanya juga enak banget. Oke, tinggal sedikit guys. Yuklah kita vlog lagi guys. Lalu untuk sosisnya, enak guys, beneran. Cuma ini sausnya kurang ya guys ya. Sausnya, nampakkan sausnya.
enak banget guys. Dan kenyang. Dulu ya. Terima kasih ya guys udah nonton videoku mukbang kodok. Buat kalian yang pengen makan kodok tetap beli guys. Jangan liatin videonya aku aja, langsung diserbu orang jual kodok biar kalian tahu rasanya kodok itu kayak gimana. Terima kasih Dek Pemu pamit dulu. Semoga video ini sangat bermanfaat buat kita.